siang sahabat Wintim 06 dimanapun sahabat semua berada. Siang hari ini Wintim 06 akan mengadakan audisi W-Faktor, di mana kita akan mencari para peserta yang mempunyai faktor-faktor W. Apa itu faktor W? Saya juga tidak tahu, tetapi kita akan saksikan bersama-sama peserta-pesertanya apakah mereka benar-benar memiliki faktor W tersebut, yang kiranya faktor W tersebut bisa membuat peserta itu menjadi terkenal dan dikenal oleh seluruh dunia. Langsung saja kita saksikan faktor W ini, yang diikuti kalau tidak salah sekitar pesertanya tadi, waktu kita hitung dari nomornya itu ada sekitar 2222 peserta. Cukup lumayan banyak dan menyita waktu, di mana cuaca juga sangat mendukung, tidak mendung dan tidak hujan, tetapi cukup panas. Itu sangat mendukung untuk peserta kita semakin berapi-api karena panasnya cuaca. Oke, penasaran dengan seperti apa audisinya? Langsung saja kita ikuti audisi. Sahabat-sahabat Wintim semua, nah di belakang saya sudah ada salah satu calon peserta yang kita akan tanya sama peserta tersebut tujuannya apa dia mengikuti W-Faktor ini. Apakah dia memang punya bakat yang terpendam, yang sekiranya bakat itu tidak dimiliki oleh semua orang yang ada di muka bumi ini? Penasaran? Langsung saja kita tanya. Ayo. Ya. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Iya, dengan siapa Mas namanya, Mas? Mas Kliwir. Oh, Kliwir, Mas Kliwir. Iya. Saya duduk, Mas, apa-apa, Mas. Silakan, silakan. Iya. Oke. Sahabat semua, di sini peserta nomor berapa, Mas? 2222 ya. Sekarang saya mau tanya, Mas, tujuannya ikut W-Faktor ini apa? Ya, terkenal, terkenal. Dan punya bakat sedikit. Sedikit ikut dah. Enggak masalah ya. Iya, enggak masalah. Penting kita berani, oke. Tujuan saya berani. Tujuannya berani. Iya. Masnya ketika nanti dipanggil oleh para juri itu menunjukkan bakatnya ya. Ya. Kira-kira apa yang mau ditampilkan? Ya, lagu-lagu favorit. Oh, nyanyi. Iya. Berani. Nyanyi. Enggak sulap ya, enggak ya? Iya. Enggak bisa ya? Kalau sulap enggak bisa. Enggak bisa. Nyanyi ya. Nyanyi. Yakin akan menang, Mas? Insya Allah menang. Wih, luar biasa sekali. Mantap, menang. Semoga nanti ketika tampil gak deretek ya, Mas, ya. Ketika ditanya juri bisa jawab ya, lancar ya. Insya Allah bisa. Ya. Kalau boleh tahu, Masnya ini asalnya dari mana? Saya dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, jauh-jauh. Sangat jauh sekali. Oke, mungkin sahabat-sahabat belum tahu lokasinya ini di mana ya. Ya. Ini kita berlokasi di Surabaya. Audisi ini kita adakan di Surabaya, tepatnya di Wonorejo ya. Jadi Masnya ini langsung dari Sulawesi. Sulawesi. Luar biasa sekali. Naik apa tadi, Mas? Pesawat terbang. Ya, pesawat semua terbang, Mas. Enggak ada pesawat jalan. Pesawat yang naik pesawat. Oh iya. Luar biasa. Saya doakan semoga sukses, Mas, ya. Terima kasih. Selamat siang para juri sekalian. Selamat siang para juri, dijawab. Oh, selamat siang. Iya, sudah capek, Mas. Sudah 2221, Mas. Loh, belum, Mas. Saya belum ngasih tahu pesertanya. Biarin. Loh, sudah tahu dengar. Iya. Ramal semua ya. Ya enggak apa-apa. Kali ini peserta kita lumayan cukup sangat banyak. Karena kok bisa dapat banyak dari mana? Anu, Mas, kita itu enggak sengaja. Justru ini ada yang dari Kalimantan loh. Sulawesi. Jauh banget. Iya, banyak sekali. Kita, Mas, ngomong-ngomong ki. Winti ini gak bermodal, Mas. Kursi masih siang, sebarang ini. Gak apa sih siang ini bermodal? Karena modal ya, kan? Memang dibikin gini. Iya. Ini jurinya, sebentar saya mau tanya. Itu Bapak yang ini dari mana? Saya dari Minangkabau. Minangkabau. Kalau biasanya juri untuk audisi itu kan punya bakat tersendiri. Kalau Bapaknya? Loh, saya juga punya bakat. Apa-apa aja bisa. Bisa semua, Mas? Ya. Oh iya. Kalau Bapaknya ini? Suara sudah tahu kalau disebutkan. Enggak usah, iya. Jadi beliau kan cuma gitaris. Gitaris? Iya. Iya. Kita reformis.
apa itu? Ya pokoknya reformis gitu. Oh, aja. Nah, kalau yang jadi perhatian saya ini masnya ini misterius sekali dengan ini sahabat Naruto. Iya. Nah. Seperti dari Jepang, betul? Betul. Hai. Oh iya. Dari Jepang. Bisa sebutkan namanya, Pak? Siapa, Pak? Namanya? Iya. Hari Kado. Hai. Oh. Kayaknya ada Jun namanya ya. Oke, okay. Juli-Juli sudah siap semua? Mas kok gelap. Siapa, Mas? Taman nggak kelihatan. Iya, kacamatanya, Mas. Mas, dalam ruangan itu kok bisa dilepas dong? Oh, nggak usah, Pak Topi, Mas. Iya, nggak usah. Kita langsung panggil peserta saja ya. Jadi kita akan panggilkan peserta yang ada sekitar 2.220. Ini peserta yang seberapa ini? Ini, kita langsung mulai dari peserta yang pertama dong. Ya, nah, iya, 222 peserta. Sebentar. Apa ini bayaran itu loh, peserta yang perlu. Ya sudah, nggak usah dibuat bayaran, Mas. Nah, iya. Terus apa namanya itu? Mengaspirasi ini. Mengapresiasi. Iya, cukup ini. Iya, jadi langsung saja karena pesertanya. Saya ini bayarannya kurang jelas ini. Aplopannya baru kono kontrak ikal dengan dari juri. Mas, kita itu nggak ada bayarannya. Ya, sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Silakan mengabdi masyarakat. Pengabdi masyarakat. Oh, iya. Oh, udah jelas. Udah jelas, tapi silakan. Jelas ya. Udah jelas, kalau nggak ada bayarannya. Nggak ada bayarannya, jelas ya. Kita akan mulai langsung ya, karena pesertanya sudah panas dan kasihan di luar antri ya. Mau mandi mau aja gitu. Langsung saja panggil ya. Oke, kita akan panggilkan. Sebentar, Mas, sebentar. Ya. Ini pesertanya ada perempuannya enggak? Kenapa? Ada perempuannya enggak? Banyak. Banyak pesertanya. Tapi nanti terdeteksi kok enggak ini. Mas, masalahnya gini, Mas. Kan peserta yang perempuannya banyak ya. Banyak mundur. Mas kenapa? Hah? Mas kenapa? Enggak tahu saya. Takut hitam mungkin ya kepanasan. Enggak. Katanya jurinya ada yang ganteng kan gitu, Mas. Cuma saya mulai. Host-hostnya yang ganteng, Mas. Makanya gitu. Wis, iya. Tadi banyak hadir lu mesti mulai. Sudah kan pengabdi masyarakat toh. Ada kita ini ganteng enggak keturunan. Iya, enggak kayak nurung, Mas. Kita harus mulai kasihan ya. Pesertanya di luar ngantri. Iya. Kita harus mulai dari peserta yang pertama. Mas. Iya. Ya kayak gitu loh, Mas. Enggak sadar kas patuan. Tidaknya terbohong aja, lo gak punya barang yang lalu ya. Jangan dipas-pas. Berarti ngapak di sini ya. Kita langsung panggil peserta ya. Oke. 200, ingat-ingat 2.222, ingat ya. Kita akan panggil peserta yang pertama. Oke, peserta yang pertama silakan masuk. Oke, ini peserta nomor 222. Ya, 222. Ah, nomor pertama. Ini kan mau sih kok kelompok lah itu tadi. Ini dari belakang. Berarti ini antrinya itu dari belakang. Nama. Ngingin. Pekerjaan swasta. Sudah punya istri atau belum? Belum. Kenapa kali? Enggak boleh istri. Nanti kalau menang, itu berarti dapat jendara dua. Oh, ada jendara dua. Bagaimana mau? Ya kalau dikasih ya mau. Terus masnya mau kesini itu mau apa? Audisi. Audisi apa? Nyanyi. Bisa nyanyi? Bisa. Coba. Mau nyanyi lagu apa? Po Ami Ami. Bagus. Duh, belum selesai kok bagus. Suaranya bagus. Tapi belum mari. Oh iya. Miminya belum betul mimi. Oh iya. Coba lagi. Ulangi. Po Ami Ami melalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam ini cucu. Oke. Terus ini kalau misal istilahnya masuk audisi ini terus lolos. Terus masa mau nyanyi seperti ini? Aku bingung nih, Cak. Anu, Pak Cak Budi. Mikir ini loh, Pak Padang. Mikir lu gak tegau, jangan kena lagu gini. Ini dikainin jendri hari cili. Oh gede, siapa gak ada ngatur sound system milik ini nyanyi? Waduh, tambah ruwet ini. Wajahnya tidak mengizinkan, suara tidak mengizinkan. Mas, sampean itu daftar itu ada nomor berapa sebenarnya? Oh, makanya harus kumus deh. Ini kok bisa masuk yang pertama? Kan lihat data, ada nomor. Nomor 2.200. Dari belakang. Tadi dari belakang. Dari belakang. Oh, si Roto, si. Betul. Sama saja, Anda minta yes apa no? Yes. Oh, sudah kesini, tak bawa oleh-oleh minta yes. Gimana bisa?
saya naik pesawat terbang. Terbangnya ke bawah. Jatuh. Udah lah ya, ya pergi. Gimana gimana? Tak jujur, sama dia kok kayak kesempatan tangga ini. Kita langsung voting aja. Ya sama dia. Ya sama dia. Masih banyak. Ya sama dia. Yes no. Yes no. Ya sama dia. Yes. Tadi kalau saya sebentar. Ya, untuk para juri. Ini tadi kan belum dipasang mic. Ya, jadi nanti diulang lagi nyanyinya ya. Tapi tadi enggak kedengaran. Oh, enggak kedengaran. Iya. Maaf. Kesalahan sempat pasang mic. Maaf ya. Coba dipasang dulu mic-nya. Ya, Mas, Bos. Harus profesional. Iya. Kita tadi ngomongnya kan. Sudah diteliti ya. Misalnya diulang kadang ya bingung loh ya. Tadi jawabnya Pak No, No. Terlalu Enggak lupa. Enggak, itu kan model yang terbaru ya. Iya, kita dari Winting itu mic transfer. Itu tipe RSJ berapa ini? RSJ berapa? RSJ, wah sudah enggak terhitung. Sebentar Mas. Ini tadi kan baru nyanyi satu kali. Iya. Bisa kita istilahnya mau mendengarkan suaranya yang itu yang lagu yang dewasa lama. Iya, lagu dewasa. Nyanyi kan tadi terus suaranya kan black bisa ada gitu. Menghina. Kita itu kasih masukan. Sebentar, Mas Juri. Ya, justru ini yang dicari oleh Indonesia. Cita dicuri kini tak guru. Oh iya. Silakan. Anda sudah. Iya. Silakan bayar sini kok malah. Iya. Ah, lagu Indonesia, lagu dewasa. Lagu dewasa. Iya. Tahu. Kau masih gadis atau sudah janda? Manis katakan jangan malu-malu. Sudah dari kata-katanya sudah salah. Gadis atau janda, manis katanya itu nanti kalau ada, kalau yang menciptakan tahu bisa dituntut. Diulang lagi. Puter, percuma diulang itu masih diulang ini ya. Jangan wis iki. Memang suaranya dipolah kok aku gak bisa. Kita voting aja. Ya terus langsung di voting ya. Lu voting ini loh. Masih bantas lu. Kasian, ini seharusnya gini. Ini kasih masukan aja. Mas, seharusnya sampean jangan kesini dulu. Seharusnya sampean belajar dulu di mana. Terus lomba ke RT ke mana. Baru nanti ke sini. Ya, langsung kesini kan emang ya. Ya udah lah, ini siapa no? No lah. Sebenarnya saya tidak berpengaruh sih kan sudah tuan. Tapi saya bermasukan. Belajar dulu, mungkin tahun depan masih ada win factor. Kembali lagi, kalau bisa bawa istri kalau sudah punya istri, tambah support. Duh, ya terus hadiahnya janda lagi enggak? Kan enggak benar, Cik. Oh iya. Jadi, Pak Ajeng Jung no, Mas Budi no, Dion. Mas Dayon no, saya juga no. Jadi tiga no untuk Anda, tepuk tangan! Awadar. Jadi para juri ini pesertanya sudah habis. Tadi kan sudah banyak pesertanya ya. Dari mulai nomor 1 sampai nomor 2. Sampai nomor 2 aku juga bosen tak. Aku bosen kok sampai yang kejar. Saya ini bos lho. Bos tadi bosen ini apa sih? Kita muncul peserta sih muncul. Bosen sampai. Memang saya sering muncul kan pesertanya kan banyak. Menek-menek lek oh sing awake itu aja gelem arek gitu. Iya. Percuma kalau ngene iki. Wah, saya bisa wah senang aja. Sembarangan, saya bisa beneran. Tidur. Ini audisi mas, bukan untuk sulap ya. Oke, pesertanya sudah habis ya, karena tadi kan pesertanya cuma 2.222. Makan-makannya ini mana? Juri gak kelihatan. Sudah habis tadi kan dari peserta pertama makan dari peserta terakhir. Sudah dikemana sih dari sama gua? Habis ya. Kita di sini ini kan istilahnya sudah apa namanya? Pengabdian masyarakat. Masyarakat juga. Ya mau ngapain ngabde, ya mau makan tau dong. Ini baru putih. Ini kalau dikasih air putih itu digelonggong kan kembung gitu. Sehat. Apa itu digelonggong? Sehat, jadi kita langsung tutup aja acaranya ya.
Jadi oke, kru bisa masuk untuk ini alat-alat dikemasi ya, karena acara sudah ditutup. Eh? Sama tutup sen dong. Enggak usah, langsung tutup biasa aja. Enggak usah tutup ya. Oh iya. Oke, sahabat Windim semuanya, karena tadi sudah melihat ya peserta yang cukup banyak dari nomor 1 sampai nomor 2222 peserta. Dan hasilnya kita sudah mengetahui semuanya bahwa dari nomor 1 sampai 2222 itu semuanya no. Jadi saya juga enggak tahu we apa yang dicari oleh para juri, karena kan wong edan. Tapi kalau wong edan tadi yang terakhir cocok. Tapi kan dia berpengalaman di dunia pernikahan, jadi enggak bisa. Oh, hanya karena iya, karena ternyata faktor B-nya itu karena dia masih single. Iya. Oh, wong single ini enggak payu, Mas. B-nya itu wong single. Jadi iya, enggak iso, Mas. Single wong wong edan. Oh, iya iya iya. Jadi semuanya karena berbagai macam faktor alasan, ya iya. Alasannya ya itu cuma alasan dari para juri ya? Bukan, oh, bukan dari peserta ya? Saya sudah ada kriterianya, Mas. Oh gitu? Saya kan cocok untuk juri macam-macam, Mas. Takut untuk nama ya, ya, maaf, Mas, maaf, Mas. Ini jurinya jahat ya? Keren-keren. Iya. Itu kita ada diundang lagi. Nggak bayaran, ayo. Di masyarakat. Mas, jangan di pas di sini. Iya, iya, di masyarakat. Bahasa itu bapak ya, Mas. Kayak bapak ya, Mas. Kenal. Sudah lama, terlalu lama. Iya, ini loh. Oke, sahabat W Faktor, dimanapun kita semua berada, Anda semua berada, bukan kita. Kalau kita di studio, Anda yang Anda ya, Anda di dimanapun Anda berada. Ini ditonton satu dunia. Mas, mau menutup, Mas? Belum sih, ya. Terus menutup lagi, ya. Tuh, mantap, Mas. Iya, enggak apa-apa. Oke, sahabat W Faktor, dimanapun Anda semua berada, kita... Ini nanti masih ada lagi. Eh? Masih ada lagi. Masih apa ayolah. Oke, sahabat gue Faktor dimanapun Anda semua berada, kita akan tutup acara apa ujinya apa? Gue Faktor. Audisi, acara audisi kita pada siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di acara audisi berikutnya dengan juri yang berbeda. Dengan juri yang sangat berbeda, formasi juri yang berbeda, peserta yang berbeda. Kita akan usahakan membawa peserta perempuan, kalaupun enggak ada tetap peserta laki-laki, cari yang ganteng-ganteng. Cari yang ganteng-ganteng ya. Dan mempunyai bakat di faktor tersebut. Oke, selamat siang dan salam winners. Oke, terima kasih. Matiin dulu, Permisi. Iya, Mas. Wah, Caca ini ninggal. Loh, 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 sebentar. Masnya ini mau ngapain ke sini, Mas? Mau ikut pentasis. Wah. Enggak, apa, Mas? Mau ikut apa? Mau lu ketawa, Mas. Mau ikut apa, Mas? Mau ikut, Boy. Audisi, audisi. Iya, audisi. Oh, iya, silakan masuk, Mas. Duduk dulu, iya, Mas. Iya, iya. Masuk dulu. Ini ngojek ini malah. Ngojek, Mas. Iya. Caca ini Mas, bisa masuk dulu ngomongnya di sana. Iya, iya, iya. Ya, ya. Silakan duduk dulu, Mas. Iya. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan marah-marah dulu, Mas. Ada apa, Mas? Ada apa? Ya, ya, ulang-ulang. Ngejak orang-orang apa ulang-ulang? Yes, for dua. Iya, iya. Kenapa, kenapa? Ngejak pentasi. Lah kok ninggal, Mas? Aku kadu janjian maling ngojek ini ki. Ini tadi Masnya dari mana? Dari Kediri Gunung. Dari Kediri? Iya. Gojek ke sini? Iya. Waduh, kasihan kali, Mas. Ini sampai helmnya saya bawa ini. Ini helmnya siapa? Helmnya Gojek, lupa tadi. Loh, ya. Tapi sudah bayar Gojeknya kan, Mas? Udah. Ya, enggak usah minta uang, Mas. Iya. Sini saya mau tanya, Masnya ke sini mau ikut audisi maksudnya gitu. Iya. Oh, gitu. Kan katanya saya diremehkan, masa orang gunung enggak bisa jadi artis? Saya semangat diri. Untuk jadi artis. Meskipun saya orang gunung, ya. Tapi saya tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Kalau dari penampilan Masnya ini kayaknya bakal lolos ini, Pak. Tapi sayang loh, Mas. Apa? Ya sudah tutup ya, Mas. Wah, ya diulangi lagi dari. Loh, ya apa ya. Oke, saya konfirmasi sama juri dulu. Soalnya dari jauh-jauh ke gunung sana, di kawasan puncak sana menuju Surabaya sini jauh. Oh, ya saya konfirmasi sama juri. Saya tanyakan apakah masih menerima satu peserta? Ya, kalau oke nanti Masnya saya kasih nomor ya. Iya, iya, iya. Kru, sini kru, sebentar kru. Oke, sini, sini. Nanti minta tolong kasih tahu juri di dalam
apakah masih mau menerima satu peserta ya? Silahkan tanyakan dulu. Sabar mas ya, enggak usah marah-marah. Kalau boleh tahu masnya ini mau, kalau jurinya setuju, masnya ini mau apa? Menampilkan apa? Sebuah lagu kesukaan saya. Nyanyi kan? Iya. Bisa nyanyi mas? Ya dulu kan setiap ada pentas seni orkes, kalau abis itu ada acara apa, saya sering nyumbang. Nyumbang apa mas? Nyumbang lagu. Oh, nggak nyumbang suara ya, cuma nyumbang lagu aja ya? Cuma nyumbang lagu. Karena teman-teman di desa kamu punya bakat nyanyi, punya hobi nyanyi, sampai dijuluki Raja Sawer gitu. Mas jadi Raja Sawer, bukan penyanyi? Ya sampai ya, dua-duanya ya. Oh, gitu. Gitu. Dan nanti kita ini lah. Gimana bro? Masih terima pak? Masih terima ya? Iya. Oke, ada nomornya? Sudah disiapkan? Ada. Oke, silakan dipasang. Mas. Langsung ya. Nomornya. Pasang mas, langsung aja mas. Pasang keras, nggak apa-apa mas. Oke, masnya tunggu, nanti akan dipanggil oleh juri ya. Oh iya iya. Ya, siap mas ya? Siap. Sukses ya? Iya. Permisi. Loh, ada apa? Oh, mana ini? Ada apa mas? Ada apa? Audisi? Audisi apa? Audisi. Lah wis tahu ya kok tekan sore. Loh, saya yakin saya masih bisa. Loh. Bisa apa maksudnya? Oh, saya diizinkan sama yang di depan tadi. Oh iya, terus suruh masuk gitu. Coba kasih kesempatan. Sesek reporter kan perlu pisan. Jangan takoni jare wis mari wis mari. Mas, pas putusin mas. Mas, mas. Ini enggak jelas. Reporter barang aja lah sini. Kok masih masuk ini? Iya, kenapa mas? Maaf ya bro ya, maaf bro ya. Ini ngajak gegeran apa? Enggak mas, ini semua di luar. Sudah terlalu lama ini, saya kan juga harus masak. Iya. Harus cuci piring. Loh, jinggel lah mas. Iya. Wah, loh, tapi kok jadi juri? Katanya W faktornya tadi gak boleh. Kan juri kan boleh. Oh, iya, juri kan boleh. Nah, ini saya mau klarifikasinya minta maaf. Ini tadi masnya ini dateng. Agak mundur mas, biar masuk kamera mas. Iya. Masnya ini tadi dateng gitu kan, katanya dari mana tadi mas? Dari Kediri Gunung. Ada puncak kan loh. Dari Kediri Gunung. Itu kenapa kok diumang aja mas? Enggak. Oh iya. Kok wajahnya 11-12 gitu loh. Hush. Ya kan loh. 11-12 wajahnya. Ya iya ganteng mas ya ini loh. Enggak sama tinggi-tingginya barang 11-12. Iya mas gak usah dipalik mas ini kenapa mas ini loh ya. Ini tadi masnya dari apa Kediri Gunung mas. Iya. Ini nanti kasihan. Mas, hubungannya sama reporternya apa hubungannya? Kok ambil-ambil gitu? Ya, agak tetangga dikit. Maksudnya tetangga dikit dulu maksudnya? Maksudnya tetangga di sini. Oh iya, iya, iya. Katanya dari Kediri sampai itu. Saya kan punya rumah sebelah itu saya. Oh, di sini juga? Iya. Wah, tadi waktu ke Kediri Gunung ngapain mas? Naik Gojek. Saya benar tadi tanya. Tadi waktu ke Kediri Gunung itu ngapain? Naik Gojek. Gak kamu gak? Ini mau gak terserah para juri? Apakah mau ini masnya ini mau kesini mau apa mau cari ya, saya keluar dulu ya saya keluar ya ini apa jelas ya jelas ya ya apa mau stand up comedy masnya mau ngapain di sini mau ikut pentas pentas apa ini ada 17-an terus jangan ketawa-tawa awal lagi mau ngapain itu tahu di sini usah dipukul silit mesti dibaca ya ya ikut audisi audisi apa lah ada si pentas seni nyanyi. Nyanyi lagu apa? Lagunya apa? Lagu apa? Sidowondo. Wow. Mas tadi dapat nomor berapa? Tadi dari nomor 22 kok arunya setengah jadi makanya ketinggalan ini. 2222 setengah. Nah, saya setengah makanya ketinggalan ini. Wow. Alasannya apa? Ya apa? Malah ketawa. Jangan ketawa. Mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Terus setengahnya itu tadi apa? Udah gak usah dibahas. Udah ya? Kamu santai aja lagu apa? Lagunya apa? Lagunya apa? Lagunya si Gowondo. Anu gini-gini, mau diringi musik enggak? Ya kalau ada diringi musik. Gimana? Mas Leon, Mas Leon. Kamu ambilkan gitar. Tanya nada apa? Oke, saya pakai nada di nada apa? Sembarang bisa. Sembarang ada kuncinya, Mas. Ya, makasih, makasih. Sampai Mas Dion. Gini aja. Oh. Cukup.
Pak. Ya, tunggu dulu ini buat para janda-janda. Jangan tersinggung gitu loh maksud saya. Ini kan roti itu salah. Ya udah, maksudnya ini cuma lagu. Enggak boleh terus kirim. Oh, gitu. Nah, enggak salah di sini. Langsung nyanyi aja. Sudah siap? Sudah siap? Iyan mulos liramu esta aturi kelek pucu sing tresno koyok Mas Ali udah gitu aja. Aduh dinikmati sama mulos-mulos muter mandiri aduh ya indas ayo mari coba lagu yang lain selain si Dorondo. Yang biasa katanya tukang sawit. Ya, yang persembahkan semua itu. Yang apa? Yang dia apa? Persembahkan. Kayak kalau aja apa? Demi-demi itu persembahkan. Oh, persembahan. Persembahan. Punya lagu lain? Ya, punya paling apanya sedikit gitu. Nggak apa-apa. Yang penting nyanyi jangan si Toro lagi. Yang cepet. Yang serius. Pacarnya senyum. Blas mas jangan ganas-ganas. Masuk kan mang gulung tok asinyum. Yo sakno. Ayo tak adol. Gulung tok asinyum deh. Blas. Udah udah. Lagu apa? Lagu mentrem itu kan. Jos jos. Ya bener ya katanya ya. Katanya mas. Pak Yon silakan. Aku njalo dikawinke. Karo sapa to le? Sing penting ono bolongane. Sing penting ono nyawane. Simbo-simbo. Dah. Sibo-sibo aku peteng kulume salah yuk, balik Simbo-simbo Simbo-simbo peteng kulume ono ketan coba tukono Simbo-simbo aku es gede ono prawan. Coba takok nom tole-tole betone abang dijam dari lopo parutan. Mas, motivasinya apa? Mau ikut tes faktor ya? Faktor W! Faktor W! Ya saya kan orang pegunungan diremehkan kok enggak katanya enggak bisa ikut gitu. Ada yang berani meremehkan pesan ada ini? Ada, banyak. Tetapi nggak saya sebutkan namanya. Nah, orang kira-kira? Ya, banyak. Banyak itu berapa? Beribu-ribu orang. Oh, ya berarti desa sampai ramai loh mas. Ya, nggak desa lupa nih emosi orang itu mas. Berkota-kota berarti mas. Pak Mat, begini. Mas seandainya nanti lolos, terus masnya mau bapak lagu apa lagi? Kalau misalnya nggak boleh lagu... Jawa? Jawa. Ntar saya lagu... apa gitu lah bukan lagu sing nah, lagu maksud kita kan lagu bahasa Indonesia pop atau gimana misalnya cuma itu misalnya cuma itu berat persaingan itu ketat di sini faktor ini karena cuma kemampuannya segini nggak mungkin kita lolos kali ya gimana Cak Jun itu maksud kemampuan cuma dua lagu isoni separuh ya nggak ada lagi yang bisa nggak ada lagi. Mas seandainya masnya ikut startup komedi gimana? Mau nggak? Mau lagi. Tapi ya kapan-kapan kalau buka nggak sekarang. Kapan. Tapi dia harus aku setiap berdirikan juga saya setiap pernah komedi gitu. Udah tertawa semua ya. Saya ada audisi gitu. Audisi sama saya. Sama juri ini sama nonton juri. Sama orang-orang juga antara dewi lagi. Oke, gini aja. Langsung aja. Udah, nggak punya lagu Indonesia ya? Tidak punya. Kalau lagu-lagu daerah bisa nggak?
Gak bisa. Gak bisa apa-apa gak bisa? Nah, soalnya orang pegunungan biasanya ngarit kan bisanya cuma lagu dua. Oh, lagu-lagu gitu. Iya. Namanya kan orang pegunungan. Selain ngarit apa? Selain ngarit, macul. Macul? Iya. Berarti... Tapi kalau malam maculnya. Berarti punya tanaman-tanaman, apa namanya itu, kayak jagung, kayak apa punya? Ya punya. Tadi bawa enggak? Enggak bawa. Masih jantan soalnya jagung. Hah? Masih di apa? Jantan, masih muda itu loh. Oh, oh. Nah, kalau misalnya sayur-sayur enggak ada? Enggak ada. Karena Anda enggak ada berarti no. Ya kan enggak bawa. Iya loh. Enggak jujur. Ya, no. Nah. Saya enggak bisa membantu Mas Ari. Soalnya sudah dua no. Apapun keputusan saya tetap akhirnya Mas Ari tidak mau. Cuma Mas Ari harus semangat. Iya. Tahun depan kalau masih ada win factor ikut lagi. Khasana lagunya diperbanyak biar bisa lolos ke win factor yang selanjutnya. Iya. Jangan putus asa, jangan gantung diri pun di karena kita harus di sini. Iya. Tolong ya kalau ya kalau pakai celana yang main bersila, wajah cuma dipermabel ganteng. Masa kayak gitu langsung ke sini. Mau mandi dulu kayak ngapain gitu loh. Nah, emang kan dari jauh. Dari rumah sudah pakai rapi kan jauh perjalanannya. Kayak gitu lagi. Kena angin ya. Kena angin tadi. Yes, kena angin kena debu kan ya. Itu wajahnya semprot-semprot. Enggak apa-apa lah. Yang begitu bersama bisa masuk TV gitu sudah untung dah lah. Enggak apa-apa. Iya kan namanya orang gunungannya kayak gini. Oh ya udah. Maaf ya Mas Ari. Iya. Kami itu semua. Iya. Kali ini kita no. Mungkin tahun depan dia mau ikut lagi. Bisa yes. Kalau Mas Ari bawa sesuatu. Ya. Silakan Mas Ari. Katanya sudah ditutup pemajatan. Reporter, reporter, reporter. Ah iya. Isi, kapitan gimana? Terus gini nih gak masuk lagi terus gimana? Reporter ya? Reporter. Nah, yang tutup siapa? Reporter. Host. 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 Gak masuk lagi. Host. 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 Jangan emosi. Maaf. Hadapi lagi kenyataan dengan sabar. Enggak emosi mas, terbawa suasana. Saya itu peserta yang terakhir bagus, kenapa kok dino? Terserah kami. Loh, ya apa sih? Enggak masalahnya itu dapatnya dari mana? Enggak, dia datang sendiri mas. Nah kalau kayak gitu cari di pasar-pasar terdekat itu banyak. Nah itu kan dari pasar. Nah, ya, sebenarnya kalau mau masuk suruh mandi dulu lah. Tadi waktu di depan waktu wawancara itu dia sudah bilang mandi. Apa kandang apa bau? Di tanah apa sosok yang mana sih mas? Enggak maksudnya, kamu sudah mati kok aja semplok-semplok. Katanya kena angin debu. Kena angin. Iya, gitu. Itu tadi dia naik gojek. Itu helmnya aja sampai dibawa. Ini tadi dia nggak minta, aduh, uang apa? Uang buat pulang. Untuk kemarinnya kan cukup jual jet helmnya kan sudah cukup ini. Yuk, ini gojek gitu. Kan udah cukup banget untuk dibayar sama dia. Lu sekarang ini dia sudah dapat naik gojek, dia turun ngasih uang, helmnya dibawa, kan udah dibayar berarti. Iya. Tapi nggak usah marah sama saya mas, itu saya dia mas. Wah saya gimana? Mas saya naik gojek mas. Itu ngapain marah sama saya? Nanti kok pesan kan jauh sama orang awet dewi. Apa yang jangan bayaran? Oke. Sahabat memang tuh kita tutup ya. Kita tutup ya. Mungkin untuk tahun ini semuanya berat ya. Apa jika bayar jangan dari sahabat aku teok. Iya. Mas lain kali gak usah undang ini ya. Iya mas, sebenarnya saya itu juga gak dibayar. Sama tak? Yang tahu yang ngadakan ini siapa? Gak tahu. Anak magangan sebenarnya. Iya. Saya kita aja gak dibayar saya dulu ya. Ya apa sih? Abdi masyarakat. Kita pengabdi masyarakat. Mereka juga pengabdi masyarakat. Kita semua pengabdi masyarakat. Peserta juga pengabdi masyarakat. Jadi mari kita saling bergotong. Kita tutup maksudnya, mari kita tutup aja lah ya, gitu kan. Tutup. Kita ya, kita tutup saja. Terima kasih untuk Mas Dion ya, Mas siapa ini? Mas Bos. Dan Mas Ajurjung sudah memberikan penilaian yang saya rasa tidak cukup luar biasa ya. Terus penilaian tapi tembakan-tembakan dari setiap penilaian itu meleset semua. Makasih. Ya, luar biasa. Makasih. Mungkin tahun depan dilepas Mas ya? Apanya? Kacamatanya. Enggak boleh. Kelihatan tadi pesertanya Mas? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan kan ya, enggak apa-apa. Jadi kita tutup saja acara W-Factor kita siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu bantu like, subscribe, komen di channel Bintim 06. Jangan lupa juga untuk di-share sebanyak-banyaknya supaya kami Bintim 06 bisa lebih berkreasi lagi dan berkreativitas lagi. Selamat siang dan salam Bintim.